Kita sekarang lagi di Speed Tuner Garage ya. Ini adalah behind the scenes dari Motif ya. Gua nggak, Motif itu adalah ngobrol otomotifnya, itu adalah acara podcast yang punya Rival ya. Nah, tapi kalau Rival versi benernya, nah kalau gua versi behind the scenes-nya. Sponsornya bakso goreng ya. Socik, socik. Socik anjay. Kursinya di bawah dadakan. Lagi pasang mic ya. 500-an. Kane, oi. Bagaimana rasanya, Pak? Rasanya keras kayak hati ini. Tapi dalamnya lembut seperti hatinya. Jadi Stefano ini adalah ini ya. Babunya Rival. Saya adalah babu dan saya adalah pembantu yang paling kasar di dunia ini. Lighting cerah? Ya itu lighting ini. Ini adalah lighting yang terbesar. Ini adalah kabel untuk ikat si Rival. Oke, sok coba ya. Langsung diikat ya. Ah. Oh, bearingernya? Ya, bearinger. Kecil halus, eh. Hatiku. Ini teh mic naon ieu teh? Ini namanya mic apa ini teh anjir, anjir enggak tahu. Jadi ini kan udah disediakan bakso goreng, kenapa enggak boleh dimakan dulu? Nanti makannya pas video. Tadi kayak perasaan ada 5, kenapa hilang 1 ya? Ngut. Pecah sih, oi, aduh. Rekam dulu ya ini. Pan, kumaha siapa? Pecah siapa? Di podcast berikutnya kalian melihat ada retak ini. Nah, ini by Dennis ya. Ini juga by Dennis. Ini lightingnya sudah dibawa ke sini ya. Ini portable merek Crisbo. Serap meureun no, ayo teh make HVS mah. Anjir bener sih, ayo makin kincong sih ya, kayak kaum. Tuh, ayo makin kincong bel di dia. Can, dia mun iya hurung, ayo makin kincong deh bel. Oh beda. Kita review dulu ya, ini burung speed tuner ini. Ya burungnya gancang barunya. Galak anjing, speed bird anjing. Hah? Eh, ngarana? Anjing, galak asis ya. Coba lagi. Udah dulu, Bray. Anjir galak sih anjir. Bener aja speedbird anjir. Itu sebenarnya naga, cuma dikutuk aja. Speedbird anjir. Berawal dari satu sumber listrik ya. Lalu dia bercabang menjadi sebuah terminal. Nah, nanti terminal ini dia memberikan listrik ke laptopnya. Nanti di sini buat rekam suaranya ya. Dari mic ini 2 XLR masuk ke 2 mixer ini. Ini ada operator soundman-nya. Ini soundman-nya nah mana no? Soundman-nya no? JBL beureumnya. Ya. JBL beureum, guys. Itu burung speedbird-nya sudah berapa lama itu? Sudah dari 2019. Main dulu di. Ayo hampir nyenggol ide sih. Teteskan lara merajut asa. Menjalin mimpi. Itu udah berapa tamu yang jigongnya nempel di mic ini? Oh mbak, ini gini kan jauh. Pake mic-nya bukan gini pak. Enggak, kan kemarin kan Bila. Terus siapa lagi? Bila, nih bocah satu. Ini, bye. Nanti ada jigong ba, ada jigong by day, ada jigong Bila, ya. Ada jigong siapa lagi ta? Ada jigongnya Ajegum. Ajegum. Tetap aja ayawe pasti apa ya, percikan-percikan jigong pasti ada di, walaupun cuma 0,01 miligram gitu ya, tapi tetap aja ada gitu percikan jigong mah gitu. Tapi ini udah disemprot pakai sanitizer. Jir, ini persatuan jigong ada di sini semua nih. Ini udah disemprot pakai sanitizer jadi sudah steril, guys. Ya namanya bukan Pub Studio lagi, Jigong Studio ya. Beneran di lap aja. Gila, gimana bekas jigong banyak orang aja. Kok kak, bekas jigong-jigong youtuber aja. Jadi guys, kalau kalian penasaran, ini kalau mau dibeli, ini 5 juta aja. Bekas jigong-jigong youtuber digabungin ya. Berarti nu mahal mah iya aja. Busa mikna Deddy Corbuzier ya.
Kita nggak sabar jigong youtuber jeng artis ya. Guys, buat kalian yang penasaran kalau kalian mau jadi guestarnya Ngotifnya punya Rival, nah ini ya point of view seperti ini ya guys. Aing lapar pal, aing pengen makan duluan pan. Gong anjir, ya jigongnya edgy. Yo, selamat datang di Ngotif Dennis bersama guestar kita Irfan. Jadi kenapa lu putus sama si Alma? Jadi apakah karena orang ketiga atau apa? Ya. Orang kudu ngundang si Dandi. Mana apa? Mana pertanyaan pertama orang naon? Aing tahu. Naon? Berapa kali ngeus? Sama wow. Sama sama wow. Kalau misalkan mana bisa menanyakan pertanyaan apa aja? Misalkan mana ngundang Dandi Malik nih. Mana mau nanya apa di Ngotif ini? Kenapa kalau ada cewek dibuang? Dibuang. Emang si Dandi gitu? Biar si berdiri. Kurang untuk mulai minum dari mana? Si diabetes. Cinta kebebasan. Mulai sulap ya? Tok. Tes. Aji. Tentang di Ngotif Dennis. Guestar kita adalah Rival. Kembali. Jadi Val, gua mau nanya Val. Apa? Pertanyaan gue adalah kenapa temen lu Dandi bisa putus sama Jenny? Bumbu dapur mereka lah. Hmm. Dapur. Tapi saya tahu. Jadi Suryana. Jadi sekarang kita mau ngebahas aja. Gimana sih Dennis kalau dia sedang bergaya sex of life gitu? Selfie. Guys, tampilannya ya. Sebenarnya mah si Eno enggak setting anjing, si Eno dengarkan lagu anjing. Anjir, Pan, aing mau nanya Pan. Marga Cipta teh naon? Marga Cipta. Iya, terus ada ya Marga Cipta. Itu kayaknya tempat yang bikinnya deh, saya lupa bikin di mana, Pak. Jadi kameranya ditaruh di sini ya. Jadi nanti point of view-nya seperti ini, guys. Anjayo imamen. Paper ini. Emang besok kan tuh makan dulu ya. Harusnya si Eta kan kita udah makan kue tiut. Yuk, aing mau jadi scoutman hela nih. Anjing, aing jadi scoutman bel. Wah, anjing. Aing pakai main game-nya. No. Aing pakai main game-nya. Main game apa lagi? Taunya Mac-nya. Nih, jadi tokonya udah tutup ya. Kita speedrun malingnya, kita speedrun maling baju ya, guys. Let's go, guys. Yuk, kita maling baju, guys. Oke, okay, guys. Ini kita sudah record ya. Sudah dimulai tapi dia malah TikTokan itu. Apa sih? Lihat cewek-cewek TikTok. Oke, okay, moto saya lolang sih. Moto saya lolang hasil ratu pun. Gua open hal, lolong hap. Oke, okay, gua mulai dulu ya. Jadi gua closing dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Aing mah guys closing ini. Mana dek mulai. Ini bakso gorengnya belum dimakan juga. Karena ini belum mulai record si Rival. Giliran gua udah closing ya. Tuh, jadi kamera taruh di situ guys. Gitu loh. Yep. And 3, 2, 1, close the door. Satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Check mic. Test. Test. Okay. Lembab dan juga nggak kering. Iya, nggak kering dalam waktu. Iya. Terus kilo jadi berkilo. Mau dulu ah. Gue juga mau nih. Wanginya juga enak, cuy. Mas. Oke, thank you, Mera. Wow. Mana goreng Mera. Goblok ih, ngapain ngomong anjing? Oh, iya. Bangsa emang kan. Mera. Crystal Blue Essence. Oke, kita langsung lanjut aja ke motifnya. Langsung sambut aja.